jadi bila mana beliau membuat keputusan sebegitu, bagi saya itu adalah keputusan peribadi, dan dalam masa yang sama dia juga tidak menghormati keputusan yang telah dibuat. Bagi soalan yang terakhir sebelum kita mengakhiri temu ramah kali ini, Atuk, berkenaan tentang apa yang berlaku kebelakang ini, satu deklarasi statutory yang dikatakan ditangani oleh Dr. Mazli, adakah ini menunjukkan satu, adakah Dr. Mazli telah menunjukkan sokongan dia kepada Dato' Sri Anwar, dan macam mana ini dengan pegangan dan hala tuju pejuang yang tidak menyokong mana-mana pihak? Ya, sebab itu saya kata di sini tak kiralah walau apa juga kita, sebab saya bukanlah seorang ahli parlimen, saya cuma senator saja. Tetapi yang penting bagi kita, kita kena faham bila kita berada di dalam satu-satu organisasi, parti ke apakah, kita kena menghormati keputusan parti. Sebab itu bila mana parti membuat keputusan, iaitu wait and see. Pada awalnya, iaitu Tun telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita tunggu dan lihat. Kerana kita juga beranggapan bahawa Datuk Seri Anwar tidak mempunyai nombor yang kukuh. Jadi maka sebab itu kita lebih membuat pendirian supaya wait and see. Ini juga kerana kenyataan Datuk Seri Anwar sendiri, yang mana dia telah jelas mengatakan bahawa numbers yang dia ada tidak termasuk dengan kumpulan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka kalau tidak termasuk dengan kumpulan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah terdiri daripada Pejuang, Warisan dan juga Parti Baru Biantul, Parti Sarawak Bersatu itu. Jadi sudah pastilah tidak terlibat. Maka sebab itu saya sendiri tidak tahu sama ada Mazli secara peribadi menyatakan sokongan. Tetapi bagi saya sebagai sebuah pasukan di dalam sebuah organisasi, kita harus menghormati keputusan parti ataupun keputusan organisasi kita dalam kita membuat apa juga keputusan. Jadi seperti mana yang saya sedia maklum bahawa kalau dia menandatangani SD tersebut, itu adalah peribadi beliau, individu yang dia buat keputusan, bermakna dia juga tidak menghormatilah keputusan yang telah kita buat pada waktu itu, ya. Bukan kita membuat keputusan untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Ini kita kena jelaskan. Kerana keputusan kita buat pada waktu itu adalah wait and see, ya. Sebab itu kita tunggu dan lihat, sebab kita tidak mahu ada sebarang konflik di situ. Kerana Datuk Seri Anwar sendiri telah mengeluarkan kenyataan dengan jelas bahawa dia tidak termasuk dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka sebab itulah kita kata tunggu dan lihat. Jadi bila mana beliau membuat keputusan sebegitu, bagi saya itu adalah keputusan peribadi, dan dalam masa yang sama dia juga tidak menghormati keputusan yang telah dibuat. Terima kasih, Datuk.